dia papir, adik dia papir. Macam DP, ada ini DP ini ini. Berubah ini kalau nggak kau punya pan. Turun. Macam dia melawan bisa. Kalau nggak kau punya kayak dipasang bawa dia. Habis. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om-om semua, tanta-tanta. Hari ini saya coba penuhi permintaan dari teman kita. Mau dilihat itu sapi yang merah. Jadi hari ini torong mau pakai untuk sapi merah itu, om. Mau tes deh kekuatan. Tapi kapasitas kas untuk muat kelapa biji, dia mencapai 300 biji. Wow. 300 biji. Untuk hari ini, orang dapat orderan lagi. Angkat kelapa biji kurang lebih berapa bosku itu kelapa biji? Kurang lebih berapa? 400 biji, 400 ribu. 400 biji kelapa. Tidak, totalan. Totalan 25 ribu. Kurang lebih 25 ribu. Ala yang di medan ekstrim tadi ternyata bukan video. Foto. Foto. 25 ribu. Jadi kurang lebih target orang mau angkat, om, satu minggu, tapi pakai waktu istirahat, waktu jeda, mengingat kondisi sapi. Tempat ini di arah sana dulu ya, harus selesaikan di bagian ini. Nah. Jadi saya coba penuhi permintaan untuk uji coba melihat sapi yang warna merah, dan merah ini hasil silang sapi lokal sama sapi Bali. Ini di sini lokasinya, om, untuk pengangkutan kurang lebih 25.000 biji. Nah itu. Tapi roda sambil ambil kelapa muda. Enak-enak. Konten YouTube. Atau. Berapa biji ngambil? Terserah. Dua. Nah. Tiga. Dua saja. Di situ gerobak kita. Jadi di sini rupanya. Go.
Pemirsa, teman-teman, bukan cuma kebun kelapa, rupanya ada RBW. Ini ada RBW. Dari di mana target mau angkat ini? Ini sekarang saya ditemani saudara saya. Ini sapinya yang merah. Ini kasih yang di depan tuh bawa jari. Oke. Tujuan mana? Bukan ambil yang di sana tadi. Kasih selesaikan dulu yang sebelah jalan ini samu. Iya, begitu saja baru lingkar kayak tadi. Oke. Jadi ini kelapa sudah ditumpuk-tumpuk. Artinya satu tumpukan, tiap pohon satu tumpukan. Mana? Eh? Kelapa apa? Kelapa wulung. Nah, rupanya di lokasi sini, kebun kelapa ini juga ada DP kelapa wulung. Kurang tahu juga jenis apa itu. yang pokok kelapa wulung. Oke. Alhamdulillah. Ini dia sapi merahnya. Nah. Sekarang. Oke. Jadi saya ulangi kapasitas kas ini, Om. Kurang lebih 300 biji. 300 buah kelapa. Nggak pakai keranjang bahaya. Kalau Papa Oji, Papa Pajiri dia pakai motorin. Kalau Papa Oji dia pakai motorin. Oh!
memang mantap. Hah, si Mira lagi, si Mira. Mantap memang. Mantap. Angkat, angkat. Kita bicara kayaknya. Ini yang merah Nur Hayati, dia punya nama yang hitam Nur Hayanto. Full. Sopo sopolin petak gitu.